Segini 250.000. Sebenarnya enggak tega kasih harga 250.000, ya, Bang. Tapi berhubung karena keadaan, betul. Ya. Jadi semangat nanam durian biar bisa beli mobil. Tahun depan beli Pajero. Insyaallah. Beli Pajero. Beli apa, Mas Wah? Beli Pajero. Iya. Jas. Usia kita tidak muda terus, tenaga kita tidak kuat terus. Mari kita tanam bibit buah-buahan mulai dari sekarang untuk pensiunan kita nanti di hari tua. Ayo kita majukan pertanian Indonesia. Bertani juga menyenangkan dan bisa buat hiburan. Selamat siang, salam pertanian. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan channel Agus Widodo, petani dan penjual bibit durian, penjual madu bunga radu, dan penjual gunting pruning tanpa merek asal Pati, Jawa Tengah. Pada kesempatan siang hari ini kita mau kirim bibit ke Trenggalek, Jawa Timur, teman-teman. Bibitnya mahal, teman-teman. Tingginya cuma 110 cm, 1 meter 20 seperti ini. Harganya sudah Rp250.000. Itu pun bibitnya sangat langka, tinggal sedikit, teman-teman. Jadi sebenarnya bibit ini kemarin mau tak tinggikan sekalian, tak pindah planter bag besar, tapi mau gimana lagi, yang beli itu minta yang percabangannya rimbun, jadi tak kasih yang polybag kayak gini, nggak mau. Nah, akhirnya dijual dengan harga Rp250.000, teman-teman. Ini ya, kita mau kirim bawa engkel ini ke Trenggalek, Jawa Timur. Oh, ini armadanya ternyata yang ke Trenggalek itu yang ini, teman-teman. Jadi nanti yang ke Magetan ganti mobil yang Pepak tadi. Raga saya Pak Pepak. Yang ini kantor. Ya, ini ya, teman-teman. Oke. Ini bawa engkel, teman-teman. Engkel dimuatin 60 ke Trenggalek. Trenggalek Magetan lagi. Ke Trenggalek. Nanti bibit-bibitnya seperti ini. Ya, sudah lumayan bagus lah ya untuk ditanam ya, nanti cepat insya Allah. Bibitnya sehat-sehat. Muter-muter percabangannya. Nanti kita hitung 20 musangking, 20 duri hitam, dan 20 bawor, teman-teman. Ada super tembaga juga ada, montong juga ada, tapi yang ini mintanya 3 jenis saja. Ini kita udah mulai muat ya. 60 ambil di anu loh, dihitung loh, Lek. Ini ya kayak gini. Hati-hati muatnya, pelan-pelan saja. Oh, gini ya. Ini ya. Ini ke Trenggalek, Jawa Timur. Stop. Nganu iki muatane, Lek. Swidak, Lek. Ini sing Trenggalek lho. Trenggalek. Sing 70 iku sing renggone nganu, Lek. Magetan, Lek. Magetan 70 penuh kalau Magetan, teman-teman. Ada yang nitip sebenarnya Magetan tapi nggak bisa kita. Nah, ini ya. Ini nanti dua engkel ya, kirim langsung dua engkel. Bibitnya ya sama, harganya segini 250.000. Sebenarnya nggak tega kasih harga 250.000, ya, Bang. Tapi berhubung karena keadaan, betul. Ya. Kita jual 250.000 menyesuaikan pasar, teman-teman. Karena namanya penyambung. Kalau sudah dirawat sama dia terus kita ambil juga, harga harus menyesuaikan. Kasihan kalau ditekan, digencet ya, terpaksa yang harus beli mahal ya petani yang mau tanam. Ini kayak kembali di tahun sekitar 2018 harganya ini, teman-teman. Jadi di tahun 2018 ya gitu, harga bibit itu mahal. 2017, 2018 itu ini kembali ke tahun itu. Tapi yang kalau saya tetap kualitas, teman-teman. Kalau kualitasnya nggak bagus ya kita nggak jual lah ya. Oh,
kita walaupun bibit tingginya cuma 1,10 meter up, 1,10 meter up ya, tetap bibitnya oke lah ya, oke lah ya, oke lah ya. Loh ini lesu, nanti disiram ya, siram besok sampai sana lah disiram, masih basah ini ya, habis hujan. Loh, bibitnya tetap top top, Marco top top top. Jadi engkel yang pertama menuju ke Trenggalek, Jawa Timur. Nah, ini loh teman-teman, ini hasil apa bang? Hasil panen apa? Panen durian. Nah, ini lah hasil panen durian. Ini terus terang teman-teman, hasil panen durian ini nambahin, buat nambahin ini, nambahin bang. Armada, ya. Armada bang, nambahin maksudnya uangnya buat nambahin armada, jangan panen durian terus beli banyakan nanti bang. Itu ya teman-teman, jadi semangat nanam durian biar bisa beli mobil. Ini teman-teman renyah ya, lebih panen renyah, tapi ini udah mulai tenaga kerja udah masuk semua ke lahan. Weh ya, kita carikan inilah ya, kuri-kuri lagi jualan bibit, hasilnya buat tenaga kerja, syukur-syukur bisa ada lebih nanti panen durian besok. Weh, mudah-mudahan bisa beli lahan lagi teman-teman. Beli apa ta? Tahun depan beli Pajero. Insya Allah beli Pajero. Beli apa Mas Wah? Beli Pajero. Pajero, Pajero, mantap. Oh. Ya naik. Bang Muha mantap lek. Beli Pajero. Oh. Ini andalan saya. Oh. Kalau sudah pakai apa kalung emas kayak gini, kalung emas. Sing ana guluku. Ini ya, mantap. Loh, iki wis lek. Ya sing sijine lek. Duri tam. Ya. Oke oke, yo. Engko dimuat ya, mau di sana iki ya. Iki ngomong saking anu. Musangking untuk ke anu beda mobil teman-teman, ke Magetan. Itu mobilnya. Mobilnya nih. Ini mobil kesayangan juga, engkelnya. Ini ke Magetan. Nah, ini kita ke Trenggalek. Yes, mantap. Ini kita muat lagi. Nanti sekalian engkelnya ke sana semua, ke pembibitan semua. Jadi itu udah belum penuh, tinggal kurang duri hitam. Nanti ini juga musangking. Nanti kurangannya kita bawa ke lahan ya. Langsung kita penuhin di sana aja. Semuanya top-top. Marco top, walaupun pendek ya, 110 cm up, tapi percabangannya sudah super pol, mantap ya. Ini nanti muatannya 70 ya, jadi ke Magetan 70, jadi kemarin ada yang mau nitip dari Ngawi, kita belum bisa karena yaitu penuh, yang supirnya juga nggak mau berhenti-berhenti, yang beli duri apa bibitnya juga mintanya udah memang charter kayak gini teman-teman. Ya, kita langsung ke lahan. Duri hitamnya kayak gini. Yes. Ya nggak tega sebenarnya jual bibit mahal kayak gini teman-teman. Cuma kenyataannya memang bibit susah. Ya. Kilo lek. Nah, iku. Saya rasa gede kilo. Ini kilo. Nah, carikan yang kayak gede-gede teman-teman. Kemarin mungkin. Ini gede-gede ya. Tuh gede-gede tuh. Oh ya. Ini ya. Kayak api gimana? Ini bagus-bagus. Itu loh harapnya. Iya, lek. Sing api-api ah, keren-keren loh. Ya, kecil kecil tadi. Ya, ketinggian patokan 110-130 lah ya. Ini yang ke anu teman-teman, ke Trenggalek. Nanti yang ke Magetan tinggal kurang apa musangkingnya aja, 60 batang semua musangking. Kita lisan mau cari musangking ya, ketinggiannya 110-130 ya teman-teman. Ini muatnya ke Magetan, ini mobilnya ke Magetan. Jadi kita muat yang tadi ke Trenggalek, ini ke Magetan. Ini muat dua engkel ya ini. Nah, ini duri hitamnya udah kemuat. Rambut tuh banyak. Bisa ukuran tuh banyak ya. Nah, ini di hitung dulu aja. Ah.
bibit sekarang tuh mahal, tonton. Bibit baru segini-segini loh. Baru habis sambung, baru tinggi 50, 60 kayak gini. Ini yang 1 meter udah mau pindah-pindah itu loh, baru mulai pindah-pindah kayak gini, teman-teman. Jadi ya untuk tahun depan lah persiapan bikin bibit yang kayak kemarin super-super, bagus-bagus, harganya murah. Itu, tapi ini kayaknya besok ini enggak bisa murah bibit ini, teman-teman. Harganya harus menyesuaikan sama apa, perawatan sama harga babynya juga mahal sekarang dari penyambung. Naik semua, teman-teman. Ngikutin zaman katanya penyambungnya, ya ngikutin zaman lah. Kalau sekarang harganya mahal ya, kita ambil harus mau sesuai dengan harga yang mahal, teman-teman. Nah, gini bibitnya, teman-teman. Mede-mede itu loh. Dikasih penanda ya tulisan. Soalnya orangnya masih awam, masih pemula. Jadi harus ada tulisannya biar nanti tanamnya kalau mau di blok-blok itu bisa, karena di sana ada duri hitam 10, musanginya ada 60. Ini ya. Tata dulu, nanti lengkap baru muat. Sana itu. Kalau bibit banyak, teman-teman, cuma yang gede-gede itu loh, habis. Tinggal sedikit-sedikit gini, nanti udah agak gede. Sebenarnya mau kita besarkan ya sampai 2 meter kayak gitu, tapi nggak bisa sekarang. Bibit kurang ya, kita jual lah ya. Nih. Bibitnya los sampai sana itu masih ada, Pak. Yang besarin dulu. Bibit semua itu berapa ribu aja itu bibit kayak gini, saking ya untuk saat ini ya paling soft lah, paling super lah untuk saat-saat ini. Di saat-saat langka bibit kayak gini ya termasuk top, termasuk top musangkingnya. Nah, bibit mahal ya kayak gini, teman-teman. Bibit segini loh, dulu itu jualnya berapa? Cuma 150.000. Sekarang kok 250.000. Ini. Awas, awas, lo jangan ngebut, aja ngoyo-ngoyo ta karo kari wedi dine kowe kuwi. Ting-ting iku andeng kok. Hati-hati muatnya. Bibit mahal. Kecil tapi mahal ini. Kecil tapi mahal kayak gini yo. Ini aja barang terbatas kok. Enggak terus banyak gitu, enggak, teman-teman. Ini kurangannya di sana, kita cek. Bang Radi tak suruh nyari. Kayak gini. Tinggi 110, 120. Dulu 150.000. Sekarang 250.000. Naiknya hampir 100%. Kayak harga beras aja ini naik terus. Harga tepung tapioka juga naik terus, bibit juga nggak mau kalah, naik juga. Ini ya. Ini banyak kecil-kecil, teman-teman loh. Segini-segini loh, duri hitam baru segini-segini. Ya, tahun depan lah ini baru usia berapa bulan ini, nanti tambah tahun lagi ya, baru setahun lebih nanti. Paling nanti tahun depan ya segini-segini loh ini. Dah ya, terima kasih mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salam pertanian dan sukses buat semuanya. Amin.